cepat membesar dan melahap bangunan gedung Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBVP Bekasi di kawasan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Api pertama kali terlihat di lantai dua gedung, namun dalam waktu singkat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gedung. Beruntung tidak ada kegiatan saat kebakaran melanda. Info sementara yang kami dapatkan dari teman-teman sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu ruang kelas. Untuk menjinakkan kebakaran, petugas dinas kebakaran Kota Bekasi mengerahkan 9 unit mobil damkar dan 60 personel. Sementara kerugian belum bisa diperkirakan karena dalam proses pendinginan. Bang, ada korban jiwa nggak, Bang? Maupun luka, Bang? Kalau sementara tidak ada korban jiwa. Berapa unit, Bang? Yang diturunkan? Kita kerahkan 9 unit. 9 unit. Berapa personil, Bang? Kurang lebih 60 personil. Siap. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Reno Fajar Setiawan, Bekasi, Jawa Barat.